Kita tengok lagi komen-komen melalui Facebook. Mari. Nak tengok. Ini kecil sangatlah, Mak Neng. Macam mana saya nak baca? Sakit mata besar saya. Besarkanlah sikit. Oh, kok aku tak boleh ni? Besar ini je yang ada. Ini memang bukan besar ini. Api itu mana? Maksud aku ini besarkan tulisannya. Tulisannya. Tekanlah tadi kata buat kerja. Ini tengah tekan. Ya lah yang dia buat. Ha, langsung kau, padam. Apa kau belikkan tu? Tak, saya mengajar orang-orang. Orang-orang susah. Nampak begini caranya. Nampak itu. Kan aku Mak Neng tahu kan sebenarnya? Sebenarnya kalau kau tahu si Neng ni, dia pandai besarkan biji mata dia saja bila tengok perempuan. Kalau nak besarkan apa itu front? Takkan boleh punya. Phone. Orang tua lah. Kau kecil-kecil hati dengan dia. Tidak. Nasib baik aku cakap front. Kalau aku cakap front, maklumlah. Dia kan kilauan. Biarkan saja. Okey. Daripada Titom ni. Titom kata apa nak? Ada seorang kawan berbangsa Cina ni. Nama dia Yeo Siu Beng. Masuk sekolah menengah Sungai Manggis. Saya tak ada. Tak ada apa? Saya tak ada kawan sebab saya murid Melayu tunggal dalam kelas perdagangan. Melayu. Dia sekolah Cina lah ni. Ini perdagangan lah. Yang lain semua bangsa Cina dan India. Bila saya nak tukar kelas pertanian, tak boleh. Dia tak bagi. Dia kata, Yati. Biar saya jadi awak punya kawan. Memang saya tak jadi tukar kelas. Kemana aja saya ada, mesti dia ada. Bagus dia nak berkawan ni. Pada tahun baru Cina dan Hari Raya, dia lah kawan yang pertama sampai rumah saya. Pula. Sebab dia ambil saya bawa beraya. Walaupun dia duduk Jenjarum, saya duduk Sri Cerding. Jauh tu. Mana tu mana? Ini sudah di Kuala Selangor sana ni, Jenjarum ni kan. Entahlah, aku tahu jahit pakai Jenjarum je. Masa kakak dia kahwin, dia sanggup tempah kek dekat kedai orang Melayu untuk bagi pula. Saya. Sayangnya cuti akhir tahun 1988. Lama dah ni. Dia kemalangan, dia langgar kereta. Saya tak pergi tengok. Sedih, tapi dia memang kawan terbaik yang pernah saya ada. Walau tak tak sama keturunan. Dia orang ni macam kerja dua orang je. Macam mak tak wujud dalam hidup dia orang ni. Tidak, saya baca ni. Siapa tu yang bercakap tu? Aku memang paling pantang orang bercakap tak pandang muka aku. Mukanya elok ke buruk? Jadi baik tak payahlah kan? Kalau begitu mak tidur je lah nak. Jangan. Tilam mak pun memang dah siap dah. Astagfirullahaladzim. Pasal Facebooknya di sini. Itulah. Kalau saya pandai sana, tak ada Facebook di sini. Ya ada. Kenapa boleh face-to-face dengan mak kan? Pandang sini. Tak cantiklah sana. Sana view-nya berapa gelap. Yelah, mereka semua berebut saya. Perasaan kami. Sudahlah. Tak apa. Aku pun nak tukar. Okey. Perasaan betul lah. Mana si Banang tadi? Itulah, aku pelik lah. Dia ni hilang tenggelam tiba. Mak tengah kemas. Mak nak balik nak? Sebab apa? Seorang pun tak kisahkan mak. Jadi lebih baiklah mak balik aja. Nak buat apalah mak duduk lama-lama kat sini? Pasal kita ni. Mas pun tak ada sekarang. Sabarlah. Nanti kita bersenam dulu. Kemudian mak nak balik. Mak baliklah. Nak senam buat apa? Lebih baik aku pergi makan sireh. Daripada aku nak bersenam ikut dia ni. Jangan, nanti kau meludah-ludah di sana. Okey, terima kasih.